Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak ya di channel Toys Al. Wadidaw, teman-teman, lihat ini. Ada mobil berwarna biru, teman-teman. Ini adalah mobil penyembur air. Wow, panggil saja mobil ini water gun. Hehe. Nah, lihat teman-teman, di depan kita juga banyak mainan-mainan keren. Ayo teman-teman, kita review sama-sama mobil ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe di bawah ini ya. Oke. Lihat, ada mobil pertambangan. Mobil pengangkut batu, bosku. Keren sekali. Kita masukkan ke dalam wadah, teman-teman. Lanjut yang ini. Widih, kakak menemukan satu buah boulder super power atau kita sebut well stum atau stum. Hehe, mobil ini bertugas untuk memperbaiki jalan-jalan yang sudah rusak. Wahahai. Nah, selanjutnya ada mobil work watering car. Mobil berwarna putih yang ditugaskan untuk menampung air, bosku. Wow, keren. Kita simpan di wadah, teman-teman. Selanjutnya ada mobil berwarna orange, kuning, dan coklat. Mobil ini adalah mobil powerful engineering yang ditugaskan untuk membawa air atau minyak. Wah, keren sekali, teman-teman ya. Oke, kita simpan di wadah lagi. Widih, ada mobil ambulans juga, teman-teman. Wih, keren sekali nih ambulansnya. Coba kita lihat ya. Wow, dia bisa melaju dengan kecepatan maksimal. Wih, sama teman-teman, mobil ini juga dari bentuknya mirip sekali ya. Mobil ini adalah mobil Basarnas, Badan Sar Nasional. Hehe. Kita masukkan lagi ke dalam wadah. Kalau yang ini namanya mobil road sweeper, teman-teman. Mobil yang digunakan untuk membersihkan jalan. Road clean, jalan jadi bersih, teman-teman. Wow, senang sekali rasanya. Terima kasih ya road sweeper sudah membersihkan jalan untuk kami sebagai para pengguna jalan. Nah, selanjutnya lihat teman, kakak menemukan satu buah wheel loader nih. Widih, keren sekali. Wheel loader ini digunakan untuk memindah-mindahkan barang ya. Oke, kita masukkan lagi ke dalam wadah. Kalau yang ini namanya mobil dump truck nih. Widih, keren sekali. Hehe. Mobil dump truck mungkin tidak hanya satu. Lihat, ada beberapa mobil dump truck lagi nih. Wow, koleksi mobil dump truck yang sangat keren. Ada yang warna merah, warna biru toska, dan warna kuning orange. Wadidaw, keren sekali ya mobil-mobil dump truck kita, teman-teman. Siap digunakan untuk membawa bahan-bahan material. Wih, selanjutnya ada rescue vehicle, teman-teman. Mobil berwarna putih yang ini ditugaskan untuk membantu mobil-mobil yang butuh bantuan. Seperti mobil mogok, mobil jatuh ke jurang, tabrakan, atau masih banyak aksiden yang lainnya, teman-teman. Widih, kita simpan lagi. Wow, lihat ada oil truck, mobil pengangkut minyak. Mobil ini dari perusahaan Power Lifter, teman-teman. Widih, keren sekali ya. Bahannya dari diecast metal, jadi mobil ini sangat kuat, teman-teman. Widih, kita taruh sini. Selanjutnya ada mobil berwarna hijau juga nih. Wadidaw, ini adalah mobil tentara, bosku. Mobil ini digunakan untuk mencari sinyal atau radar. Mari kita simpan lagi di wadah. Selanjutnya lihat yang ini. Ada mobil konstruksi lagi. Ini namanya mobil kren atau mobil derek, teman. Nah, selanjutnya ada mobil pengangkut sampah dari perusahaan gliding truck. Widih, kita simpan lagi di wadah, teman-teman. Kemudian ada mobil super atau mobil forklift. Mobil ini adalah mobil yang digunakan untuk merapikan barang-barang di gudang. Mantap. Wadidaw, selanjutnya ada mobil berwarna orange, teman. Mobil yang ditugaskan untuk membawa orang-orang yang suka tantangan. Dia akan mengajak kita jalan-jalan ke gunung, menuruni lembah, dan melewati sungai. Tapi sungai kering maksudnya. Nah, kalau yang ini ada mobil kodok, bosku. Koleksi mobil kodok ini sepertinya kita lihat dari Mr. Bean, teman-teman ya. Dia punya mobil kodok berwarna hijau. Sangat keren sekali loh. Mantul, mantap betul. Nah, kemudian di sini ada dua mobil bus, teman-teman. Mobil bus Transjakarta. Ada mobil forklift kecil juga, teman-teman. Mobil forklift ini dari perusahaan K5. Wadidaw, kecil-kecil cabai rawit, bosku. Kecil tapi keren ya. Kalau yang ini namanya mobil molen. Siapa sih yang gak kenal dengan mobil molen? Mobil satu ini digunakan untuk mengecor ya, maksudnya membuat adonan coran. Kita masukkan ke dalam wadah. Dan yang terakhir, wow, lihat teman, kakak menemukan satu buah wheel loader. Ini adalah mobil yang digunakan untuk memindahkan barang dari tempat satu ke tempat lainnya.
Wahai, teman-teman lihat, semua mainan sudah dikumpulkan di dalam keranjang. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video guys, bye bye.